Nah, gitu dong ceria. Kan kau ceria, bikin cantik. Habis kamunya sih ya. Yang, ntar dulu ya. Tak telepon masuk. Im, lu suka kan sama gua? Itu kan Solihin. Eh, bentar ya sayang, ada telepon. Siapa ya? Kita yang, pokoknya bentar ya. Halo yang, kenapa? Sayang, kamu lagi di mana yang? Oh, aku lagi di luar yang. Sama siapa? Loh, tumben kamu nanya gini. Sendiri yang, aku lagi nyari memori. Komputer di rumahku rusak soalnya. Kamu bisa nggak temenin aku sekarang? Aduh, maaf ya yang, aku lagi ribet. Kamu bisa pergi sendiri dulu kan? Halo yang? 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 Aku bisa pergi sendiri kok. Nah, seneng deh kalau kamu pengertian kayak gini. Emang kamu mau kemana yang? Mau ke tempat kamu. Hah? Maksudnya? Ke rumah aku. Aku udah sampai di tempat kamu. Eh? Makasih ya. Kamu udah sadarin aku bahwa cinta bisa salah dalam memilih. Aku berharap supaya kamu bisa bahagia dengan pilihan kamu sekarang. Dan aku berharap aku bukan tempat pelampiasan semata. Kok kamu tiba-tiba ngomong gini, yang? Sakit, Hin. Kenapa kau selalu begini? Membuatku sakit. Cintaku yang begitu besar. Gitu. Ini hanya sia-sia. Tunggu, Git. Aku bisa jelasin kok. Gak apa-apa kok kak, gak usah dijelasin. Semua yang aku lihat udah jadi jawaban yang aku dapat. Siapa yang? Maaf dek, aku lebih nyaman sama dia. Dan aku berusaha gak tutupin ini. Kenapa kak? Beda dek. Saat aku sama kamu dibandingkan aku sama dia. Kenapa dulu kakak ungkapin perasaan kakak dan minta untuk aku jadi pacar kakak? Sorry, dek. Dulu emang aku beneran sayang sama kamu. Oh gitu. Jadi, di saat rasa sayang kakak udah hilang, kakak berlabuh ke perempuan lain. Udahlah, yang. Tuh udah poin aja sih. Kita udah aja, dek. Aku udah sama dia. Dan aku lebih pilih dia. Halo Mbak, are you okay?
Ambil nih, tap air mata kamu pakai ini. Eh, ini sumpah bersih kok. Baru dicuci kemarin dan aku belum pakai sama sekali loh. Sama-sama. Eh, kamu ambil aja, gak apa-apa. Aku di rumah masih banyak kok. Beneran gak apa-apa. Kamu kenapa? Kok sedih gitu? Gak tahu mas. Kadang, setelah dipikir-pikir, kok cowok itu kejam ya? Hah? Kok bisa? Di saat kita berusaha jadi yang terbaik untuk dia, dan di saat kita yakin bahwa kita gak salah pilih orang yang salah, tapi justru malah sebaliknya. Walah, masalah cowok toh. Dulu, aku tuh ngerasa bahagia banget waktu dia tuh ungkapin perasaannya sama aku. Karena dia adalah orang yang selama ini aku harapin. Bahkan sampai kita tuh jadian. Tapi seiring berjalannya waktu, aku sadar bahwa ada yang lebih bisa buat dia nyaman. Emang udah berapa lama kalian jadian? Udah 3 bulan, mas. By the way, maaf ya mas, jadi curhat. Eh, gak apa-apa. Aku kali yang minta maaf, tiba-tiba main masuk aja ke problem kamu. Ya udah, jangan sedih lagi dong. Ya hidup kan gak cuma harus tangisi apa yang telah pergi. Ya kamu harus melangkah maju untuk mendapatkan kebahagiaan yang mungkin bisa mengubah hidup kamu jauh lebih baik. So bijak kamu mas. Eh, itu cuma spontan doang kok. Tapi ada bener juga sih mas, untuk apa aku tangisin orang yang gak pernah peduli sama sekali sama apa yang aku rasain sekarang. Nah, itu maksud saya. Pintar juga kamu mbak. Makasih ya mas. Makasih buat apa ya? Makasih ya mas, udah mau dengerin cerita Nora aku. Dan makasih juga sapu tangannya. Oh, santai aja mbak, kebetulan doang kok. Aku Gita. Angga, panggil aja Gaga. Panggilannya lucu ya? Lucunya? Iya, namanya Angga. Dipanggilnya Gaga. Ya, just name doang, mbak. Oh, gitu. Oke deh. Iya.